Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Hari ini gue mau ngelanjutin buat ngebahas video-video penampakan terseram dari Facebook part 2. So buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu, linknya gue taruh di bawah. Nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Di balik tembok. Kita mulai video hari ini dengan video yang menurut gua super creepy. So, ada seorang pengguna Facebook dari Meksiko yang emang suka datang ke tempat-tempat angker buat ngerasain sensasi creepy dan barangkali ada penampakan. Do ini adalah seorang yang skeptis dan sama sekali nggak percaya sama hal-hal paranormal. Mulai datang ke hotel kosong, rumah kosong, bahkan sampai ke sungai dan tempat-tempat angker lainnya. Tapi Do itu sama sekali nggak pernah nemuin apapun. Sampai suatu hari Do itu tiba-tiba ngepost sebuah video di halaman Facebook pribadinya, di mana Do itu datang ke sebuah gedung kosong bekas sekolah yang udah nggak kepake. Karena Doi nggak percaya, jadi Doi coba buat buktiin sendiri dan datang ke situ tengah malam sendirian. La escuela, escuela San Benito Juárez, la 1954. Pues ya vieron, güey. Puro pinche pedo, no hay ni madres a la verga. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, no mames. No mames. ¿Qué es esto? Doi coba buat masuk ke sebuah ruang kelas yang udah kosong. Tapi tiba-tiba di situ ada sebuah papan kayu yang bisa geser sendiri. Bukan cuma sekali, tapi dua kali. Dan di situ Doi udah mulai ngerasa kalau Doi nggak sendirian. Dan kalian bisa lihat ya, tiba-tiba pintu di mana Doi masuk tadi itu bisa nutup sendiri. Seolah kayak ada yang narik atau ngedorong. Di momen ini Doi itu udah mulai panik dan Doi coba buat ngumpulin lagi keberaniannya buat keluar dari situ. Tapi Doi malah ngalamin sebuah kejadian yang lebih creepy. Kines. ¿Quién es? Ay, qué larga pregunta, güey. Pas Doi udah berhasil keluar dari ruang kelas yang tadi, tiba-tiba pas jalan di lorong Doi ngedengar ada suara. Dan pas Doi lihat lagi ke arah depannya, di tembok sebelah kiri, di situ tiba-tiba muncul ada sebuah kepala yang kayak ngintip dari balik tembok. Kata Doi, kepalanya tuh ukurannya kecil dan matanya menyala. Dan sosok yang tadi itu juga kerekam lumayan jelas di video Doi. Sosoknya itu cuman kelihatan bagian kepalanya tapi kayak cuman setengah gitu guys. Gak terlalu jelas karena memang tempatnya gelap banget dan sumber cahayanya tuh cuman dari flash kamera handphone orang ini. Dan banyak yang percaya katanya sosok itu adalah sosok anak kecil yang dulu pernah sekolah di gedung sekolah itu. Lewat. Video yang berikutnya ini simple banget, tapi menurut gua super creepy. Karena videonya itu legit banget, men. Jadi ada seorang pengguna Facebook bernama Sandra Hamilton. Doi itu ya make Facebook biasa aja, kayak ibu-ibu dari Amerika. Sama sekali nggak pernah nge-share hal-hal yang berbau paranormal atau Doi juga bukan penggemar hal-hal kayak begituan. Tapi suatu hari Doi itu tiba-tiba nge-share sebuah video tentang seorang temannya bernama Jack. Jadi di video itu Doi itu lagi video callan sama si Jack ini. Dan Doi itu iseng aja gitu buat ngerekam layar handphonenya. Karena mungkin Doi itu mau nge-share video ini di sosmednya. Tapi pas Doi rekam video ini, tiba-tiba ada sesuatu yang lewat cepet banget di belakang Jack. So, gua pengen kalian perhatikan video ini baik-baik.
ada sebuah bayangan hitam yang bergerak cepet banget di belakang Jack. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, Jack itu sama sekali gak sadar sama penampakan yang tadi. By the way, Jack ini tinggal sendirian di rumah itu, sama sekali gak ada orang lain. Dan Jack ini memang punya kekurangan, di mana doi itu sulit untuk berbicara, jadi doi ngomong pakai bahasa isyarat. Kalian bisa lihat sendiri di videonya, doi sering menggerakkan tangannya. Dan kalau gue zoom dan perhatiin baik-baik sosok yang tadi, sosoknya itu sama sekali gak kelihatan detailnya guys. Cuman warna hitam doang seluruh badan, mulai dari kepala, pundak, sampai ke bagian bawahnya. Gue ngerasa kayaknya ini bukan orang ya, dan kayaknya ini juga bukan settingan. Karena gue rasa kayaknya gak ada deh orang yang bisa gerak secepat itu. Terus kalau bukan orang, yang barusan itu siapa dong? CCTV. Video yang ketiga ini berasal dari rekaman sebuah kamera CCTV dari sebuah toko yang ada di Amerika. Di mana suatu hari pegawai yang bekerja di situ nemuin ada sebuah kejadian yang aneh yang terekam di kamera CCTV ini. Jadi gue sendiri itu gak terlalu percaya sama penampakan yang sifatnya itu kayak orbs, kayak light leaks, atau cuman flare. Karena menurut gue itu banyak settingan palsu dan gampang banget rekayasanya. Gue tuh sama sekali gak pernah ngebahas dan percaya sama penampakan yang begituan. Karena menurut gue itu banyak banget kemungkinannya. Tapi di video ini tuh beda guys. Ada sebuah bayangan hitam yang gerakannya itu aneh banget. At least I'll get the beginning. Like it jumps. How come there's their activity is space? Do you see this? How is that space? There, huh? There's your there it goes. Right there. There it goes. But we saw it slowly yes. Move to the silicone. So it remember? Went over here, it went over there, and then it went this way. Yeah. But on here. Oh. Moth or bug or something. But it's huge though. Yeah. Take the flash off. Yeah, it's right there. Oh my god, it's a blur. It's moving there. It's moving that way. It is black. Oh my god. 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 It flew to the corner. And Jack over the corner. Oh my god. Di tengah-tengah video, ada sebuah bayangan yang muncul dari bawah. Dan gak lama kemudian, tiba-tiba bayangan itu bisa muncul lagi dari sisi kanan dan gerak ke arah bawah cepet banget. Mungkin di antara kalian banyak yang ngira, ah mungkin aja itu cuman serangga yang nempel di lensa kamera CCTV. Yes, gue juga setuju. Bisa jadi yang tadi itu cuman serangga, atau mungkin itu cuman glitch dari kamera. Tapi setelah gue lihat-lihat lagi, kayaknya bukan deh. Karena bayangannya itu beneran ada di lokasi yang tadi, dan kayak nempel ke lantai gitu guys. Coba deh kalian perhatiin baik-baik perspektif pergerakan bayangan yang tadi. Dan doi itu juga kayak bisa muncul dari balik rak di toko itu. So menurut gue yang pasti ini bukan serangga sih. Tapi gue juga pengen tahu nih, gimana menurut kalian? Toko mainan. Ada seorang pengguna Facebook bernama Si Yushe. Doi bekerja sebagai pramuniaga atau pegawai toko di salah satu toko alat-alat dewasa di Taiwan. Ya, yeah, if you know what I mean ya. Nah, suatu hari doi itu datang ke toko itu lebih awal. Dan doi nemuin banyak banget barang-barang yang jatuh di toko itu. Dan suasana tokonya itu kayak berantakan gitu. Terus dia tanya ke temennya, katanya emang toko itu beberapa waktu yang lalu sempat dimasukin maling. Makanya sejak saat itu toko ini jadi banyak dipasangin kamera CCTV. Bahkan hampir di setiap sudut toko ini tuh tercover semua guys. Beberapa waktu kemudian kejadian yang sama tuh terjadi lagi guys. Karena si Siu ini ngira kalau tokonya tuh dimasukin maling lagi, jadi dia coba buat ngecek rekaman CCTV. Dan ternyata pelakunya itu bukan maling, tapi
banyak banget barang-barang yang jatuh sendiri. Kayak buku yang jatuh dari raknya, kursi yang geser sendiri, bahkan ada sebuah daun pintu lemari yang ngebuka dan hampir nutupin kamera CCTV ini. Bahkan di bagian akhir video, di situ ada sebuah boneka yang berukuran seperti manusia yang ditaruh di dalam box kaca. Boneka yang tadi itu bisa gerak berkali-kali, guys. Padahal boneka itu ditaruh di dalam box kaca dan gak mungkin ada angin yang bisa masuk ke dalam situ. CCU ini juga shock setelah ngeliat rekaman video yang tadi. Dia coba buat share video yang tadi itu di Facebook pribadinya supaya doi bisa dapat solusi. Dan justru banyak yang ngira barang-barang yang tadi itu gerak karena gempa. Tapi menurut gua jelas gak mungkin ya. Karena kalau gerak karena gempa itu pasti seluruh barang yang ada di toko itu juga gerak. Gak mungkin cuma sebagian barang aja. Bahkan kamera CCTV ini juga pasti geter atau gerak. Di video yang tadi itu yang gerak cuma beberapa barang aja. So pastinya bukan karena gempa. Tapi ada juga yang bilang, ah ini cuma video settingan. So gimana nih menurut kalian? Apakah fenomena poltergeist yang barusan itu real? Atau cuma settingan? Hampir. Ada sebuah rumah tua bernama Winchester Mansion di Inggris. Yang dulunya tuh dimiliki sama tuan tanah yang ada di situ. Tapi tiba-tiba rumah itu kayak ditinggalin gitu aja sejak 150 tahun yang lalu. Karena pada saat proses rekonstruksi dan renovasi, banyak tukang-tukang yang kerja di situ ngaku ngalamin hal-hal yang aneh. Yang seolah tuh kayak gangguin mereka terus. Mereka semua jadi ketakutan dan sama sekali gak berani buat ngelanjutin proyeknya di rumah itu. Akhirnya, ya rumah itu ditinggalin gitu aja. Padahal rumah itu sangat mewah dan sangat megah pada zamannya. Bahkan sampai sekarang pun bangunannya itu masih berdiri kokoh. Nah, ada seorang pengguna Facebook bernama Mark Pritchard. Doi itu emang sering datang ke tempat-tempat yang terkenal angker dan bikin konten di situ. Doi datang ke situ bareng sama teman-temannya. Dan di tengah-tengah video pas doi lagi coba buat komunikasi sama sosok penunggu yang ada di rumah itu, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang cukup berbahaya yang terekam di kamera. Oi. Yeah. What are you guys? Yeah. That is not Koi. Two eye. Yeah. Right. That was a stone. Whoa, wait. What? You've got a player. That narrowly missed you, didn't it? Oh, that came from up there. Look, that was. Oh, you're right. Yeah. That's frightened me. You're right. Got that on camera. Got it falling on camera. Sorry, falling. Yeah. Right, hold on. Let's just have a minute. I thought it was coming. Yeah, you can see where there's the stones up on the top there, like, just resting on top of the stones. No, I don't know, that looks like that. But the thing is, that's got to have come off. You see there, these stones are along, yeah, all along here. Which means it must have been pushed off. Yeah. Wow. Ada sebuah potongan keramik atau genteng kamera yang jatuh sendiri. Dan jatuhnya itu hampir ngenain salah satu teman dari Mark Pritchard ini. Kalian bisa lihat sendiri ya, doi itu sampai ketakutan karena potongan genteng yang tadi itu hampir ngenain kepala doi. Mark juga bilang kalau benda yang tadi itu cukup berat. Sedangkan di ruangan itu sama sekali nggak ada angin. So kayaknya nggak mungkin banget kalau barang itu jatuh sendiri. Jadi doi percaya kalau ada semacam energi atau sosok yang sengaja ngelemparin benda itu ke arah mereka. Bahkan beberapa orang yang nonton video ini juga ngeliat katanya ada sebuah bayangan hitam yang lewat di langit-langit ruangan yang tadi. Tapi menurut gua kayaknya bukan ya. Sosok yang tadi itu kayaknya cuman efek bayangan dari lampu senter yang dipegang sama Mark dan teman-temannya. Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.